9 sih, Mak. Apalagi Bu, talikur pisau enggak? Nomor nomor 10 ya berarti ya? Batasin lagi dikit, dikit. Nah, pas. Alhamdulillah banyak sih Bang, alhamdulillah peningkatannya banyak untuk musim seragam tahun ini alhamdulillah. Berapa persen? Ya dari 100% ya 85-80 lah, 85 lah. Nah, harga jual sama tahun sekarang dan tahun kemarin berapa nih? Kenapa? Ada peningkatan nggak harga jualnya? Untuk harga jual sih sama aja, cuman untuk ramenya ya sekarang-sekarang karena lebih banyak sih kalau sekarang ini. Sekarang ya, ini? Ya, tahun kemarin. Dan baju yang sudah dijual apa aja nih sekolahnya? SMP apa SD? Semuanya sih Bang, dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Ada sih di sini. Berarti ada peningkatan dari tahun kemarin ya? Iya, alhamdulillah. Dengan Nia? Nia ya? Iya. Makasih, Teh. Mau ini beli apa, Pak? Ini lagi beli seragam. Seragam sekolah ya? Iya. SMP apa SD? SMP. SMP. Beli bajunya apa aja, Pak? Beli baju seragam. Putih-putih, putih biru, pramuka, sama perlengkapannya. Berapa Pak harganya di pasaran ini? Harganya 80-an satunya. 80-an satunya. Terus dari sekolahan ada nggak di ini ya? Ada juga dari sekolahan, ada juga seragam yang harus dibeli. SMP-nya di SMP mana Pak? Sekolahnya? SMP Banyita kok. Beli seragamnya apa aja nih? Merah putih apa abu-abu apa gimana? Ini seragamnya putih-putih, putih biru, pramuka. Berapa setel tuh? Ini ada 3 setel. Nah, cukup gimana nih Pak? Menurut Bapak belanja
baju seragam anak sekolah. Ya, lumayan juga ya pengeluarannya. Meningkat ya untuk anak sekolah ya. Iya. Dengan bapak siapa, Pak? Ya? Dengan bapak siapa? Dengan bapak Maman. Oke, terima kasih, Pak. Kalau belum dinyalain, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.